Hukum memberi duit raya diumpamakan seperti sedekah. Ianya dituntut dalam Islam dan amalan tersebut harus dan juga sunat. Baik, cumanya ada orang kata kenapa duit raya itu masuk dalam sampul. Seolah-olah dia tasyabuh meniru cara ataupun pemberian ampau ataupun hadiah pada agama-agama lain. Itu tidak jadi isu kerana dalam hukum fiqah al-aslu fil asya' al-ibahah. Semua perbuatan dalam sesuatu perkara itu asal hukumnya harus. Maka menggembirakan, memberikan hadiah kepada kanak-kanak dan sebagainya adalah satu tuntutan dalam Islam. Mengapa kita tak buat kalau kita berkemampuan?